kalau buku ini iya benar mau dibaca kayak yang awalnya udah dengan waduh bukunya keren antara Al Ghazali dan Kant. Buku lama saya udah baca udah lama. Serius saya baru baca sedikit. Ini bagus pengantar Haider Bagir. Iya sih. Apa yang udah dibaca? Tentang ini sih. Iya. Dasar filsafat. Ush. Ibarat etika etika filsafat. Oh iya. Terus ya. Ketemu apa yang menarik? Yang menarik ke perbandingan antara Immanuel Kant dengan Al-Ghazali. Basis etika yang beliau sampaikan beda. Nah, sekarang begini, cara kamu nulis, cara kamu baca adalah siapkan buku, tulis. Jadi tulisan kamu gitu. Ntar berkali lagi dengan buku kedua, buku ketiga, buku keempat gitu. Sehingga dia jadi makhluk baru ntar. Harus terus bikin kesimpulan jadi buku. Dan jangan nunggu selesai, kalau nunggu selesai baru nulis kelamaan. Setiap yang didapat tulis, dapat tulis. Iya benar teori baru gue pulang dari macam-macam teori ya. Ya duluan masuk. Tapi kan kita juga dari kumpulan mas teori-teori dan karya baru loh itu. Iya benar kan kalimat itu kan tidak ada pertemuan baru. Ada arti yang ada terkait. Iya. Tidak ada. Masya Allah. Kalau ke atas lewat mana? Lewat samping. Ini lagi ada mahasiswa apa? Lagi ada webinar, Ustaz. Oh, webinar. Heeh. Kalau ada tamu, langsung pakai green screen. Tadi habis bikin apa? Ini perinan apa langsung? Perinan. Oh, lampunya belakang. Wih, ya keren. Jangan ada itu kotak di situ. Iya, gitu. Ada kotak itu. Selamat Hari Raya. Fakultas Usuluddin. Masya Allah. Mana Mas? Siapa namanya? Namanya Ali. Ali. Ya, Ali. Waduh, Ale. Iya. Ale dari Ali. Ya, hebat kamu. Banyak bertanya. Hasil ya. Karena tadi dia jadi untuk apa namanya? Topici. Belajar ngajar loh. Untuk belajar ngajar. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai buat pelatihan-pelatihan bisa bergantian sedikit rumah, tak terbatas ini kan. Tadi siang dipakai buat latihan buat lomba karya tulis ilmiah. Serius? Iya. Tadi siang. Berbuat terus. Termasuk saya juga pas ininya, partisipannya. Oleh. Dari tadi. Iya. Oh aja bakal lewat. Ngerti aja. Iya. Nah, ini belajar jadi hakim ini. Oh, belajar jadi hakim. Iya. Nah, bikin keputusan-keputusan ini nanti. Jadi belajar jadi hakim. Kajian tematik. Iya. Tentang fit and stretch banjir orderan di Mati. Oh iya, hari lagi ini lagi webinar tentang bagaimana trik and tips banjir order di Mati. Banjir order di Mati. Ush, banjir order Mati. Iya. Tok palu. Ini kita tanya. Terlebar. Di tempat yang
ada acara ini. Bisnis syariah. Ini biasanya buat mantau saham, geng. Iya. Kan mau kita spebi. Iya. Salam berotus teh. Ketika orang ketawakan, disitulah kemudian akan jadi doa. Terus bagaimana kalau orang tertawakan? Ya kita ikut tertawa lah. Masa ada orang bahagia, kita gak ikut bahagia. Jangan sedih. Happy aja. Ini membahagiakan orang lain. Sini fotonya. Nah, sini, di sini fotonya. Nah, sini. Ya. Ya, udah. Ya, udah. Ambil satu. 1, 2, 3. Salam gorengan teh. Ya, jadi doa. Assalamualaikum. Ustaz, kamu ngasih motivasi gitu. Hah? Nah, ini mau ke situ. Ini mau. Kasih motivasi. Oh, sini, ayo. Ya, jangan ikut lemah, jangan ikut kemudian down ketika ada yang melemahkan dan menjatuhkan. Ya, Ustaz. Ya, karena ada Allah yang Maha Tinggi, ada Allah yang Maha Kuasa, ada Allah yang Maha Besar. Terus jangan lupa pilih saya. Gorengan teh. Salam gorengan teh. Salam. Nah, ini apa kali gerak tuh? Hebat nih, sejuta pemuda bergerak. Masya Allah. Ini kegiatannya nih podcast, Ustaz. Salut. Jadi setiap hari selama Ramadan ada podcast. Salut, salut, salut. Tema hari ini ketika aku jadi cinta. Ayo, mampir. Nanti janjian ya. Assalamualaikum. Ketika saya jatuh cinta gitu ya, yes. Tema hari ini. Coba bikin satu kali gerak, Pak. Kita misi di sini. Bikin satu kali gerak, tulisan. Tulisan bahasa kaligrafi, tulisannya 200 tek. Siap. 200. Ojo ngaco. Kita lagi mau bikin proyek pembuatan Quran dimulai dari 3 buku. Noh. Mulai pokoknya kalau ada orang menertawakan kita, what should we do? Ya harus kita kuat, kita ikut tertawa. Gitu. Masa ada orang tertawa kita enggak ikut ya enggak? Iya. Ada orang bahagia kok. Wah, ini belum buka puasa ini, San. Naik-naik gue nih. Ngebuburit, San. Ngebuburit ya. Wah, ini mau gede banget. Kita punya segede gini. Aduh. Nanti ini yang dibikin lagi, 3 lantai lagi. Pertanyaannya duit dari mana? Duit dari mana? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Waduh, gorengannya banyak itu. Apa kabar? Iya, jajalin bawang. Belum buka. Belum buka. Iya, ntar diborong. Iya. Lah itu masih sore udah cakep banget dandanannya. Masih sore udah cakep banget dandanannya. Hebat. Pagi mau udah biasa gini. Iya. Woi, apa benar? Iya, iya. Oh, Roji. Digodim ya. Masya Allah. Eh, bungkus. Ya apa kek, udah bungkus. Iya, boleh. Iya, campur-campur aja. Ya, sekarang di mana? Yang mana? Ini yang ada ini. Masya Allah. Oh, Kirom besar. Lah kemarin kan saya hadir. Ya dah sip. Nomor saya minta nomor. Iya. Mana? Itu ya. Itu ya. Tukang telur. Wow gitu. Nah itu Haji Wani mau jadi besan. Iya Haji Wani. Ini si Basri tuh. Basri. Wow, kurang apa kan? Itu apa telur itu? Oh. Jadi rame ya. Iya. Ya udah tadi diambil tuh. Iya, iya. Di botol muter mah. Iya, assalamualaikum. Ntar ada yang ambil situ ya. Wes, dekan. Oh, direktur Poltek. Oh, direktur Poltek sekarang. Ini tinggi besar. Bercanda nih. Ini berani tinggi dia. Takut tapi enggak. Enggak pagar. Nih Haji Ropik, yang lain belum bicara wakaf asuransi, beliau sudah bicara wakaf asuransi. Masya Allah. Zaman dulu, luar biasa. Kalau sekarang udah biasa. Sekarang biasa. Dia pencolis ini YMFI ya? Humanisia. Humanisia. Wow. Saya Yusuf Mansur for Indonesia. Eh, jangan lupa pilih saya. Dari mana duitnya? Ropik Humanisia. Human. Kalau ada kesempatan menertawakan diri sendiri. Baik, iya sih ya. Iya udah, jadi. Jadi udah jadi. Bungkus. Yang itu, yang punyanya bungkus juga. Iya, bungkus panjang. Eh, suaminya malah demen. Alhamdulillah bini gua ada yang bawa. Ya, assalamualaikum. Amin ya Allah. Nambah lagi duit. Mana? Didoain orang. Bisa turun. Masya Allah. Jambu bool hilang. Jambu bool. Nah itu. Orang jambu kita sedang jamai.
Nah, ini ada anak-anak kampung dari 2008 alhamdulillah. Dari zaman Pak Ukmin tuh. Jadi anak kampung dikumpulin, diajarin ngaji, diajarin bahasa Inggris, diajarin bahasa Arab. Enggak bayar. Kemarin ada bina Imam dan Takwa di Masjid. Ajarin ceramah nih anak-anak, Sarafik. Iya, kalau anak pesantren ceramah biasa. Tapi kalau anak kampung ceramah, apalagi yang ngajar Aiga bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Nah, ini. Waduh, ini santri Amerika ini. Insyaallah. Oke, tell your story. No, my story. Yeah, from the beginning, from where you are. Okay, hi everyone. My name is Aiga Georgia. I came from the United States of America. I was born in Atlanta, Georgia, United States of America. And once I have a dream that I came to Indonesia and I want to learn more about Al-Quran so I can be a Hafidh Al-Quran and be a da'i in the United States, inshallah. Sallu ala nabi. So, what is what? Apa itu? Apa itu apa? Apa itu apa? Apa yang bikin ente jadi kemari? Mungkin In English. Oh, okay. The reason why I came to Idaku, and then the reason why I chose Idaku, I think it's because Allah chose me to be here. Because the reason why I didn't came to Idaku just I chose Idaku, but I came to Idaku it's because I prayed, and then once I think somebody called me that makes me want to register myself in Idaku. Masya Allah, coming from America, learning Quran here, and then come back again in America, be president in America. Woi, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita ke anak-anak nih. Kita ke anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Wah, ini kakak-kakaknya hebat tuh nih. Tahu Mesir nggak? Nah, nanti saja ambil TV, sambungin ke handphone, buka tentang Al Azhar Kairo Mesir. Biar anak-anak nih ngelihat, lalu terbangun mimpinya. Itu pernah ngelihat Amerika nggak? Nah, ini kakak kamu dari Amerika nih. Saya. Orang saya orang bule nih. Assalamualaikum Bang. Apa kabar? Cakep amat di rumah-rumah. Emang itu? Iya. Iya bener. Salam sama dia. Streaming. Ini sih dari Amerika. Ayah, sini. Sini foto bareng ayah. Ayo, sini. Manggil saya ayah, oke? Ayah yang boleh manggil tapi gak boleh minta duit. Ayo sini kakaknya. Ayo semua. Ayo. Ayo saja. Kakak masih sini. Mbak, ayo. Ayo 1, 2, 3. Oh 2, 3. Ya. Mana jempolnya? Nanti ya benar. Ayo bilang begini bilang. Salam 200 T. Ayo. 1, 2, 3. Salam 200 T. Masya Allah. Halu. Anak-anak, buka puasa di mana ini anak-anak? Di sini apa di rumah masing-masing? Oh, ya udah kalau di rumah masing-masing, ayah siapin nanti risol buat dibawa. Mau risol enggak? Mau. Oh ya. Oke, kemarin udah diajak yang malam data apa ya? Iya, ya. Mabit. Ayah tadi beli risol di situ tuh belakang. Nanti buat anak-anak aja. Bagian ya, ada yang dapat cabenya, ada yang dapat risolnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Keren. Lanjut belajar. Dari Amerika.
ikan. Bagus set kameranya. Bagus kameranya. Woi, kamera 200 T. 200 triliun. Jernih kameranya. Halo, pokoknya aminin aja. Dia belum haji. Kalau dia menolak enggak jadi haji. Tapi mendingan dihajikan. Amin. Mudah-mudahan gua haji gitu. Atau ada yang bilang, "Bos." Gitu. Terus dia bilang, "Wah, siapa yang bos? Gua bukan bos." Ya enggak jadi. Tapi kalau, "Bos, woi, apa kabar?" Gitu aja. Yakin ya. Yakin. Jadi sekarang salam saya salam 200 T. Ah, amin. Gede banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah malaka sumto. Dia bukan bukan duluan. Iya lo. Belum mah belum pada buka lo. Eh tadi yang gorengannya di mana? Eh yang gorengannya buat anak-anak. Iya buat anak. Buat anak-anak. Biar dapat 200 T. Sedekah sedekah. Oke, sini satu lagi. Hah? Hei, doain Ustadz ya. Kata anak-anak, apaan tuh teh? Assalamualaikum. Woi, ada bos ya di sini. Karena enak dong. Waduh, kantornya, kantor milenial. Posi, posi. Please, don't like. Oke, kasih tulisan di situ, Ki. Kasih tulisan di situ, disuruh di situ yang perang bagus 200 triliun. Tuh, sekarang kita jadi afirmasi. Iya. Tuh, gimana? Mau lunas enggak utang Indonesia? Gitu kan. Udah gue lunasin. Durotnya sebulan. Oh, 2 tahun beres. Iya, San, kalian San bikin San. Siap-siap nanti buat. Rizky bikin seluruh atribut triliun. Jadi iya, terus buat apa duit itu? Gitu. Jadi duit 200 ribu itu buat apa? Ya gak mungkin dong 200 ribu buat beli mobil. Gak mungkin, tapi buat beli mobil jenazah mungkin. Hah? 10 ribu mobil jenazah, 10 ribu mobil ambulans, gitu. Bangun rumah sakit di 100 kota, gitu narasinya. Jadi bikin pohon itu, setak itu pohon 200 ribu. Jadi lo bikin anggaran untuk bangun 100 pesantren itu 2,4 triliun. Ya kurang dong. Ya kurang, makanya masukin. Jadi 2,4 triliun untuk bangun 100 pesantren dengan total kali 10 berarti. Enggak, asumsinya 1 pesantren 50 miliar. Oh. Kalau digedein lagi ya tinggal 110 triliun. Yeah. Masih sisanya lebih banyak. Beberapa tahun yang lalu aja anggarannya udah 400 miliar satu pesantren. Itu asumsi bos. Iya, bisa iya. Mulai lah. Bisa dimulai. Bisa dimulai. Tinggal digedein lagi. Salam 200 T. Suara begini loh. Iya, bentuknya beda ini. Biasanya kan sini langsung cabang-cabang. Oh. Ini cabang. Oh, beda ini, beda. Beda ini. Sama daun ini, Ustaz. Beda, beda. Dua warna dia, dua model. Kalau teksturnya langsung syuuu. Iya loh, iya loh. Ini disetik ya enggak ya? Memang begini ya? Enggak kayaknya, ini asli ini. Kok bisa dua warna, Ustaz ya? Bisa, stek. Oh, stek ya? Kalau ini termasuk pohonan yang ada di mana saja. Di Dubai ya. Di mana aja di Mekah ada. Ini bagus, bicaranya 200 triliun tapi tetap makan ubi.
Salam 200 triliun. Salam. Oke, yang ini udah dulu. Ini off. Off.